Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim akan mengadakan pertemuan dengan pengarah pendidikan Johor bagi menyelesaikan isu berhubung 779 guru di negeri ini yang menolak untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Tunku Ismail bertitah, pertemuan dengan guru-guru terlibat juga akan diadakan dalam masa terdekat bagi menyelesaikan permasalahan yang timbul. Keutamaan kami adalah untuk mengatasi pandemi ini secepat mungkin supaya rakyat negeri boleh kembali meneruskan kehidupan seperti biasa. InsyaAllah kita boleh selesaikan masalah ini dengan cara berhemah, titah baginda dalam Twitter hari ini. Tunku Ismail bertitah demikian sebagai respon terhadap 779 guru di Johor menolak untuk menerima vaksin COVID-19. Terdahulu pengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan Warisan dan Budaya Negeri, Mazlan Bujang mendedahkan seramai 779 guru di negeri ini dilaporkan menolak untuk menerima vaksin berkenaan.